Fansnya Lesti dikenal dengan fan paling setia. Coba dengar sedikit ulasan di sini. Dimana dengan tinggal hitungan hari menjelang konser Lesti Kejora yang bertajuk Jejak Langkah Satu Dekade. Seperti biasa, pedangdut asal Jawa Barat tersebut tidak pernah lupa mengungkapkan isi hatinya kepada para penggemar yang tergabung dalam komunitas Lesti Lovers. Karena Lesti paham betul bahwa perjuangan Lesti Lovers untuk membentuk komunitas jauh dari kata mudah. Di sisi lain, mereka tetap menguatkan Lesti di momen-momen tersulit sepanjang karirnya di industri musik. Dimana dulu Lesti Kejora mengingat betul momen ketika dirinya hendak meluncurkan lagu Egois, dimana waktu itu sempat menghadapi beberapa masalah yang hampir membuat Lesti kecewa dengan keadaannya. Lalu pada waktu itulah fans Lesti Kejora yang justru terjun dan gencar membuat promo sendiri untuk kesuksesan sang idolanya. Dan alhasil lagu yang berjudul Egois menjadi lagu begitu populer. Memang luar biasa si penggemarnya Lesti, dan dulu juga pernah ada satu momen yang paling Lesti ingat, di mana waktu launching lagu terbaru, terus tidak jadi launching, tapi satu studio sudah pada datang semua, bahkan pada datang pakai bis, tapi Lesti tidak jadi launching, namun fannya tetap setia dan sangat mengerti dengan keadaan. Hingga pada akhirnya fannya bikin promo sendiri, waktu itu lagunya lagu Egois, dan alhamdulillah, ternyata lagu Egois menjadi salah satu lagu yang sangat melekat di hati Lesti. Kalau menurut kalian lagu Lesti mana yang paling kalian sukai?